compulsive shopper. Compulsive shopper adalah orang yang berbelanja akibat dorongan dari diri sendiri dan sulit untuk mengendalikan diri saat berbelanja. Contoh compulsive shopper itu, 1. Seseorang yang secara teratur membeli barang-barang yang tidak mereka butuhkan, bahkan jika mereka sudah memiliki barang yang serupa ataupun belum menggunakannya sepenuhnya. Yang kedua, seseorang yang menghabiskan lebih banyak uang dari yang mereka mampu, bahkan sampai meminjam uang untuk memenuhinya. Yang ketiga, seseorang yang sering kali berbelanja sebagai respon terhadap emosi negatif seperti stres, kecemasan, atau kesedihan. Mereka menggunakan belanja sebagai jalan keluar untuk meredakan ketidaknyamanan emosional. Yang keempat, seseorang yang mengabaikan konsekuensi negatif dari perilaku belanja berlebihan, seperti utang yang meningkat, kerugian keuangan, atau perselisihan dalam hubungan pribadi. Kebiasaan seorang compulsive shopper dapat mengakibatkan utang yang signifikan, masalah keuangan, dan stres emosional. Dan tentu ini membahayakan fondasi finansial orang tersebut. Yuk kita miliki kebiasaan shopping yang sehat untuk memiliki fondasi keuangan yang sehat pula.